bahwa ketika sudah baik, mengapa dia geser polanya menjadi pola jahat? Dalam artian, tadinya dia sudah berhasil membuat pisang goreng paling enak. Demand banyak, dan kemudian karena tahu demandnya sudah sangat banyak, pisang gorengnya akan dipotong menjadi lebih kecil. Karena nggak peduli kayaknya orang-orang untuk apa ya untuk membeli pisang goreng ini bodoh amat. Yang penting rasanya pisang goreng seperti apa yang gue buat gitu nanti ukurannya akan diperkecil sama dia karena satu rugi nih kayaknya kalau gue jual seribu rupiah uh, karena udah banyak orangnya demandnya udah banyak berarti kalau gue naikin harganya menjadi dua ribu pun orang akan tetap membeli gitu kan ada pola pola seperti itu seperti itu terus menerus gitu nggak pernah nggak pernah sesuatu kebaikan terhenti pada kebaikan nasi pisang goreng aja nggak usah dimacam macepin menjadi uh, menjadi pola ekonomi lah pola memperkaya diri lah dan sebagainya dan sebagainya Hal-hal seperti ini mungkin harus disikapi ulang kepada teman-teman agar tahu persis bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang di apa yang dicipta itu akan berbuah pada satu hal bernama kebijaksanaan awal dalam artian uh, tidak akan pernah ada yang mengalah mengalahkan esensi penciptaan karya dibandingkan dengan output dari karya tersebut. Jadi ketika menggambar walaupun itu jelek, tapi dikerjakan dengan sebuah proses yang sangat baik proses terbaik bahkan dari apa yang kita punya bahwa ya kemampuan gue cuma menggambar seperti ini namun semua sudah dikerahkan semua sudah ditumpah ruahkan gitu ya segala macam kemampuan yang sudah diberikan dan selanjutnya ketika dicipta ini menjadi karya terbaik apa yang dia bisa buat gitu ya nah selanjutnya ketika ingin mendapatkan reward itu sudah cuma faktor x atau faktor tambahan atau misalnya faktor selera saja yang bekerja di sana nggak pernah menghilangkan esensi paling mendasar tentang bagaimana kita mencipta sebuah karya terbaik. Demikian kira-kira adanya. Teman-teman semua, kembali lagi ke materi cerita mendasar tentang pola kreatif. Uh, ada empat unsur yang paling sering dikemukakan ke kerana 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 kreatif yaitu adalah bagaimana mata kita bekerja, bagaimana kuping kita bekerja, bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana memori kita e, merekam segala macam sesuatu tersebut. Empat-empat hal ini atau empat unsur ini kerap kita dapati dalam tubuh kita, dalam komputer, dalam hal-hal yang berkaitan dengan e, dunia proses gitu ya. Akan selalu bertemu dengan empat hal ini khusus atau misalnya spesifiknya kepada dunia kreatif empat hal tersebut menjadi unsur utama dalam penciptaan sebuah dalam penciptaan sebuah karya ketika eh, ketika tubuh kita difungsikan dengan baik maka empat benda inilah yang menjadi pemicu utama seseorang di eh, seseorang eh, berubah namanya dari makhluk menjadi yang namanya manusia gitu di sana ada pemikiran di sana ada hati yang bekerja, di sana ada uh, proses untuk uh, membel, uh, pembelajaran atau keilmuan untuk mencapai titik-titik tadi, di sana juga ada pengalaman, di sana juga ada esensi, ada rasa, ada bakat, ada kemampuan, itu kemudian ada banyak hal yang akhirnya menyertai sebuah perjalanan bernama pola-pola uh, kreatif tadi. Uh, Keinginan saya untuk membedah masing-masing persoalan tadi dimulai dengan uh, hal yang paling mendasar, ya. Visual, banyak yang bilang bahwa visual adalah hal yang paling penting dalam uh, kebutuhan indera tubuh manusia. Banyak orang yang bilang, uh, "Lebih baik, lebih baik bisu dibandingkan dengan buta, lebih uh, mata tuh selalu mendapatkan porsi yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan indera-indera lainnya." Uh, ya lebih baik nggak bisa bedain mana manis mana uh, asin gitu ya. Dibandingkan dengan tidak bisa melihat ataupun tidak bisa mendengar misalnya. Selalu seperti itu. Dan melihat menjadi penting ketika tiba-tiba dunia ini uh, disaksikan atau dunia ini uh, dunia ini hidup atau berjalan dengan pola bernama mata. Di pola bernama mata uh, atau indra penglihatan suatu menjadi sangat krusial fungsinya atau misalnya bentuknya gitu. Kita ingat banget bahwa bahkan di dunia agama pun orang selalu dikatakan untuk bersaksi menyaksikan sesuatu atau melihat sesuatu dengan melihat kita akan kita akan menjadi lebih pintar dengan melihat kita akan menjadi lebih cerdas dengan melihat kita akan mengalami langsung atau mengetahui secara langsung hal-hal yang hal-hal yang, yang dibayangkan lekat urusannya dengan.